spesial buat lo malam hari ini. Ya. Juga semua pemirsa yang lagi nonton. Hah? Ini banyak penuh kejutan. Yang sudah dipersiapkan oleh tim DMD Show. Ya. Untuk lo. Mudah-mudahan dengan kehadiran sosok bintang tamu yang spesial ini, gue berharap lo gak bete. Lo gak marah atau apapun. Tujuannya adalah ini hanya ingin melihat orang-orang yang juga bahagia melihat Juppe ulang tahun. Oh iya? Tapi gak boleh bete. Gak bete dong. Gak boleh bete marah. Ya, Kak Juppe. Oke. Oke. Pokoknya siapakah dia, Kak Juppe harus terima. Iya. Iya. Oke. Okay. Yuk. Dan inilah dia bintang tamu saya spesial yang kedua. Yeay. Wah, Diego. Hey. Halo. Mama. Halo. Hai. Apa kabar? Hey ayam. Aduh, langsung gak elegan deh. Hai bro. Selamat ulang tahun. Hey, Abi. Iya, ya. Halo, papa. Sehat Diego sini, apa mau dipangku? Hei. Duduk. Ya abis orang bangkunya sempit, mau taruh mana lo? Hei, baru benda boleh. Hei, diam deh, ini tuh di MD Talk Show. Diam dulu. Ruben, jaga wibawa Ruben. Iya Pak Ustadz. Jaga wibawa. Oke, Diego. Yo. Hari ini, makasih ya, Mang. Hei. Lah, kalah. Jadi awas dong, Yat. Ini host, Yat. Nah, aduh, yang ini Diego, yang itu di kok gitu sih? Diego Masa, udah. Makasih, Bang. ST manis 3 ya. Emang mamang-mamang. Oke. Okay. Diego, ini kalau saya boleh tanya, kamu orang yang keberapa ngucapin Juppe ulang tahun? Banyak tuh. Enggak tahu. Kamu jam berapa ngucapinnya? Apa? Ngucapin Juppe ulang tahun jam berapa? Jam berapa ya? Naik dikit satu, dong. Setengah satu. Topinya setengah satu. Topinya agak naik dikit, gue kayak ngeliat ada hording ya, nah gitu. Oh, jam setengah satu? Setengah satu ya. Ya. Diego, apa doanya untuk Juppe di hari ulang tahun ini? Ya, semoga panjang umur. Amin. Sukses selalu. Amin. Semoga dapat yang jodoh. Jodoh yang baik. Jodoh yang baik, amin. Emang jodoh yang cocok untuk Juppe itu yang seperti apa sih? Seperti menurut aku. Diego, apa? Seperti aku. Iya. Yeah. Yeah. Kak Juppe-nya mau gak? No, lu lawan dulu Busri, no. Lawan dulu Busri. Ma, Mama, ini tadi katanya jodohnya seperti saya, seperti dia maksudnya. Gimana tuh, Ma? Enggak, kalau sama Diego sih dianggap adik. Adik. Oh, dianggap adik. Ya, penolakan halus. Tapi kalau seandainya Juppe, seandainya Juppe datang, kalau seandainya Diego datang ngelamar, gimana, Ma? Diterima gak, Ma? Yalah. Kagak lah. Kenapa sih, Ma? Kenapa, Ma? Yang pasti udah enggak aja deh. Mama takut nikah sama pemain bola ya, Ma? Udah yang pasti enggak, udah jangan ngomong-ngomongin masalah bola deh. Oh, iya, bilangin iya, deh. Iya. Ulang tahun saya ya. Okay. Kelar saya di sini. Diego. Yeah. Ini udah ngasih hadiah apa buat ulang tahun Juppe? Ini belum bisa kasih apa. Kenapa aku kemarin di Makassar 1 bulan. Terus aku baru di Jakarta sekarang, terus sebentar lagi mau ke bandara lagi. Oh, sebentar lagi mau ke bandara? Iya, mau ke Ternate. Iya, Ternate. Ini nyempet-nyempetin datang khusus untuk Julia Perez. Wah. Keren Diego. Ada apa? Diego sampai nyempet-nyempetin datang kayaknya ada sesuatu. Enggak, ya. Ini Diego ini sudah aku anggap adik. Cemburu. Cemburu aja sih lo. Enggak lah. Udah kemarin ngasih cincin, sekarang mau ngasih apa lo sama dia? Iya. Yeah. JJ. Diego mana cincin dari aku? Ada di rumah. Tuh. Kok gak dipakai? Ya simpan tuh di rumah. Sabar kali Jess, tunggu putusan dulu lu mah. Oke, okay. Kalau dari ayah. Abi, aku manggilnya Abi. Abi. Ini doanya dari Abi untuk Juppe, putri kesayangan nih apa nih Bi? Untuk Juppe, ya selalu Juppe biar lebih sehat dulu ya. Amin. Sehat selalu. Insya Allah rezeki lebih banyak lah. Amin. Insya Allah. Ya, di tahun 15 yang akan datang akan lebih baik ya. Amin. Terima kasih Amin, Abi. Amin. Oke. Okay. Terima kasih. Masih banyak bintang tamu yang akan kita hadirkan pada malam hari ini. Ini adalah episode spesial Julia Perez Birthday. Siapakah bintang tamu yang akan hadir? Mudah-mudahan kehadiran bintang tamu yang berikutnya ini benar-benar tidak membuat Juppe bete. Tapi Juppe harus happy kehadiran bintang tamu kita yang satu ini ya. Pokoknya semakin malam akan semakin mengagetkan. Oh iya dong. Ini yang ditunggu-tunggu oleh semua teman-teman di Twitter ya. Sesaat lagi.